Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada unggahan dari Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingan endorse. Nggak apa-apa deh ya, endorse juga, yang penting Bunda Lesti Kejora selalu update nih di Instastory ya. Dan untuk Papa Bilar, semoga cepat sembuh ya, syafaqallah. Dan untuk Bunda Lesti juga, dan Abang El, dan untuk kita semua juga, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, kita jangan lupa untuk mendukung Lesti Kejora di 3 nominasi SCTV Music Award 2023. Untuk like di Facebook, Bunda Lesti unggul ya. Untuk kategori lagu dangdut paling ngetop, Bunda Lesti Kejora unggul dengan 42.445 like. Dan untuk video klip paling ngetop, Bunda Lesti Kejora juga unggul dengan jumlah 68.997 like untuk Facebook ya. Dan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop, Bunda Lesti Kejora juga unggul, Bunda Lesti dengan jumlah 49.204 like. Sementara di Instagram, Bunda Lesti Kejora di kategori penyanyi dangdut paling ngetop kalah dari Ava nih para sahabat. Yuk kita gempur kembali, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora unggul ya dari Ava. Dan ini dia perolehan sementara di kategori penyanyi dangdut paling ngetop, Lesti Kejora dengan total like 78.344 like. Sementara untuk Avan 129.161 like. Jadi unggul Avan ya para sahabat. Dan untuk perolehan sementara di Instagram, Avan tertinggi ya dari Bunda Lesti Kejora. Dan untuk video klip, alhamdulillah Bunda Lesti Kejora unggul. Dan untuk lagu dangdut paling ngetop juga Bunda Lesti Kejora unggul. Dan sementara untuk perolehan sementara voting Lesti Kejora di Twitter, Bunda Lesti Kejora untuk penyanyi dangdut 529 like, video klip juga 529 like, dan lagu dangdut 568 like. Dan untuk perolehan sementara di Facebook, Bunda Lesti Kejora unggul di 3 nominasi ya. Untuk penyanyi dangdut paling ngetop 2522 like, dan video klip paling ngetop 2174 like. Sementara lagu dangdut paling ngetop 2352 like di Facebook, Bunda Lesti Kejora unggul. Kita doakan ya, mudah-mudahan di Instagram dan Twitter juga Bunda Lesti unggul di 3 nominasi. Sementara ini untuk Instagram, Bunda Lesti kalah dari Avan. Ayo gercep nih guys, kita buktikan ya kekompakan kita. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa borong piala di tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Bunda Lesti Kejora soal cover lagu Lesti Rumah Singgah. Banyak banget yang memberikan komentar dan langsung tuai pujian ya.
Ada komentar dari Wani Kairi, Masya Allah, Lesti Kejora emang love loop deh. Sudah bolak-balik diputer dan direction, gak pernah bosen denger cover terbarunya. Sukses terus dan ditunggu karya-karya yang lainnya. Kemudian juga ada Hanifah Razan dan Ian Joshua. Masya Allah, suara kok bisa bening begini sih, Dede. Aku seneng banget sama suara Dede Lesti ya. Kemudian ada Lucinta Luna Manjelita berkomentar, gak ada lawan suara Dede Lesti, emang syahdu. Kemudian ada Leslar Kendari, Masya Allah, Tabarakallah, selalu setia sayang mendengarkan karya-karya terbaik Bunda Al-Fatih. Insya Allah selalu support dan mendoakan yang terbaik ya buat keluarga kecil Leslar. Tak lupa juga ada Bang Adi Sky, sadis video klipnya Bu Ketum keren banget. Kemudian juga ada komentar dari Ibu Gubernur Lampung, Riana Sari Arinal, memberikan komentar juga, Dede, sayang, Ibu kangen banget. Dan Lesti Kejora juga menjawab, Ibu sayang, Dede rindu juga, Masya Allah ya. Emang baru kali ini lihat seorang Bunda Lesti benar-benar keluar dari jiwa dangdutnya, luar biasa banget. Biasanya kalau penyanyi dangdut ke genre pop masih ada cengkok dan melayunya dikit ya. Tapi kalau Bunda Lesti Kejora ini totalitas banget. Luar biasa juga buat Pak suami Rizky Billar mengeksplor bakat istrinya. Pokoknya untuk Lesti emang multi talent banget. Nggak habis-habis nih, kita selalu bersyukur kepada Allah, Bunda Lesti Kejora dianugerahkan suara yang bagus ya. Mudah-mudahan jadi berkat dan pastinya kita doakan yang terbaik. Karya-karya Bunda Lesti selalu ditunggu ya, apalagi para fans selalu mendoakan kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan buat Leslar Family. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.